suasana pada saat World Expo tahun 2010 di Shanghai, China. Inilah video dokumentasi yang sempat direkam pada saat itu di tahun 2010, di mana pavilion China saat itu menjadi pavilion terbesar di World Expo Shanghai karena mereka memang pada saat itu menjadi tuan rumah. Nah, di dalam pavilion ini bisa dibayangkan di dalam satu pavilion mereka punya alat semacam kendaraan yang membawa seluruh tamu untuk melihat suasana dalam pavilion tersebut dengan berkeliling. Nah, ini adalah suasana pada saat seluruh tamu diajak untuk berkeliling di sepanjang pavilion itu. Pavilion China pada saat itu menampilkan kecanggihan teknologi mereka yang membuat pengunjung terkagum-kagum. Banyak sekali temuan-temuan baru yang mereka tampilkan di World Expo pada tahun 2010 itu. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana di dalam pavilion itu dibuat miniatur suasana kota-kota zaman dulu di China. Jadi seolah-olah para pengunjung itu dibawa kembali ke masa lalu pada saat zaman dinasti-dinasti di China. Nah, selain membuat suasana zaman dulu, di pavilion China ini juga banyak ditampilkan tentang kecanggihan teknologi mereka. Nah, seperti ini adalah kecanggihan teknologi mereka, di mana dengan teknologi hologram serta teknologi audio visual yang luar biasa, mereka bisa membuat seolah-olah suasana zaman dulu itu bisa kita rasakan lagi pada saat ini. Nah, ini adalah layar lebar atau big screen yang bergerak, yang seakan-akan suasana kota zaman dulu di China itu bisa kita saksikan. Dan ini juga lantai ini bukan sungai, tapi adalah lantai biasa yang seolah-olah menjadi sungai. Dan ini juga suasana audio visual mereka yang sangat canggih sekali. Nah, kalau tampilan ini sebenarnya ini adalah semacam promosi untuk tempat tinggal bertingkat di China yang mereka propagandakan akan menjadi tren China di masa mendatang, karena semakin sedikitnya lahan di sana, jadi warga di China itu sekarang dibuat atau ditempatkan di tempat-tempat tinggal bertingkat atau flat atau apartemen. Nah, ini mereka tampilkan dengan tampilan yang bagus. Dan di dalam pavilion China ini banyak sekali perkembangan teknologi yang canggih yang pada saat itu tahun 2010 sudah mampu membuat seperti itu. Dan kita bayangkan bagaimana teknologi China ke depannya. Tentu China akan semakin canggih lagi mengingat kemampuan mereka memang luar biasa untuk bidang teknologi itu. Di World Expo Shanghai 2010 sendiri, Indonesia juga menampilkan pavilion yang cukup besar, di mana pavilionnya dibangun dengan mayoritas menggunakan bambu yang dibawa dari Indonesia. Demikian video kita kali ini, kita kembali bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa tetap nantikan video-video di Debara Channel, serta jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, dan silakan tuliskan komentar Anda jika ingin mendapatkan video-video lainnya.